Doa siang, nyatakanlah mukjizat-Mu atas diri kami, dan jadikanlah kami saksi-Mu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ketika kami berada dalam keadaan baik, normal dan tenang, tiada masalah dan pencobaan, mudah bagi kami untuk taat kepada-Mu. Namun ketika kami berada dalam kesulitan, terpuruk, kecewa, putus asa, dan kesal hati, sulit rasanya untuk menjadi taat. Dalam keadaan yang demikian, seringkali kami menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi serta amarah. Tuhan Yesus, Engkau tahu dan memahami betul bagaimana perasaan yang kami rasakan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali di saat kami sudah berusaha dengan sangat keras dan gigih, namun kami belum juga mendapatkan hasil yang maksimal. Disitulah seringkali kami mulai merasa putus asa dan kehilangan harapan. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami selalu bahwa apa yang terlihat sulit dan tidak mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagi-Mu, sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Dengan demikian, kami tidak akan pernah merasa putus asa dan kehilangan harapan, sebab kami masih memiliki Engkau yang memiliki kuasa luar biasa. Biarlah kuasa dan mukjizat-Mu boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah setelah kami melihat dan mengalami kasih-Mu, dan setelah kami mengalami mukjizat-Mu, kami dapat semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin dekat dengan-Mu, dan semakin mampu menjadi saksi-Mu. Biarlah kami juga semakin mengarahkan pandangan kami kepada-Mu, mengikuti Engkau dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga kami, menyatukan diri kami dengan-Mu, memahami rencana-Mu, serta bekerja sama dengan-Mu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Allah, agar melalui kami, semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan turut merasakan karya penyelamatan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan diri kami sebagai penjala manusia, serta menyelesaikan pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengikuti panggilan-Mu untuk berjalan dan bekerja sama dengan-Mu dalam memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan-Mu bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus, Engkau tidak memilih orang-orang yang super hebat untuk menjadi penjala manusia, namun Engkau memilih para nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa seperti kami yang pasti memiliki kelemahan dan juga kerap gagal, supaya dalam kelemahan kami justru kuasa-Mu semakin dinyatakan secara sempurna. Oleh sebab itu, ya Yesus, mampukanlah kami untuk dapat bekerja di ladang-Mu dengan penuh sukacita dan semangat yang baru di dalam Dikau. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan kepada kami,
agar kami tidak mudah putus asa dalam mewartakan kabar sukacitamu, sebab Engkau senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.